Bukan hanya anak muda, ternyata tak sedikit juga orang tua yang suka nonton drama Korea atau drakor. Jalan ceritanya yang bagus dan selalu sukses membuat perasaan campur aduk, membuat para penonton ketagihan nonton drakor. Hal itu pula yang mungkin dirasakan kakek ini, yang terekam kamera asyik nonton drakor di layar televisi. Disebutkan kakek tersebut sedang nonton drakor berjudul Big Mouth. Rekaman video saat kakek tersebut khusyuk nonton drakor diunggah ke media sosial TikTok berikut. Dalam video berdurasi singkat itu, awalnya menampilkan foto seorang kakek berpeci putih yang sedang fokus nonton drama Korea di televisi rumahnya. Saking fokusnya, ia tampak tak menyadari ketika ada yang memotretnya saat nonton drakor. Kecintaan kakek tersebut terhadap drakor dibuktikan dengan ditampilkannya beberapa video lain yang memperlihatkan kakek tersebut sedang nonton drakor. Mulai dari duduk selonjoran depan televisi, duduk di kursi sambil menopang dahu, hingga duduk sambil makan cemilan. Dari semua video yang ditampilkan, kakek yang diketahui identitasnya itu tampak sangat fokus dan menikmati setiap adegan yang ditampilkan di series tersebut. Kakek itu bahkan sampai senyum-senyum sendiri saat nonton drakor tersebut. Video itu lantas cukup banyak menarik perhatian publik. Tak sedikit netizen yang dibuat terpukau dengan momen langka tersebut karena jarang mendapati seorang kakek-kakek yang senang dengan drakor. Momen kakek suka nonton drakor itu pun langsung dikomentari banyak warganet.